Berkenalah dengan secret agent yang paling utama, Mad Bon. Dia sedang berlatih di guanya. Bila aku nak dapat jadi spy? Kalau aku spy, aku jumpa Bon, aku tumbuk dia berkecai aku. Mad percaya dia lebih besar, lebih handal, lebih hebat mengatasi Bon, Batman, The Baron, I Spy, Solo, Koryakin, The Saint, dan secret-secret agent yang lain. Ini orang jahat, namanya Bossman. Musuhnya ialah Mad Bon. Hampir sepanjang hayat kita menyiasat percobaan. Demi percobaan, sekarang kita telah berjaya. Benar, Doktor. 10 tahun, kita terkurung dengan beberapa kali kecewa dan maut sentiasa di hadapan kita. Tapi, Doktor No, aku memikirkan nasib manusia. Aku mendapat azam baru. Menggalakkan aku sehingga berjaya. Saya akui keagungan azam doktor itu. Sekarang, kita telah dapat mencipta pil panjang umur yang akan menguntungkan manusia. Manakala di sebuah tempat lain di bandar, di kelab orang-orang tua, maka berlaku juga sejenis intipan. Tahu bagaimana akan menguntungkan manusia. Tapi aku tahu benar akan menguntungkan aku. Apa maksud awak? Aku akan untung besar dari hasil ciptaan kamu berdua. Aku mau untung dari modalku. Jadi apa maksud awak? Telah beberapa kali kau gagal. Aku tidak mengeluarkan uang membuat kesehatan ini dengan percuma. Aku mau keuntungan darinya. Keuntungan apa? Dulu awak mengatakan perkara ini untuk faedah orang ramai. Dan untuk faedahku juga. Hari ini, wakil dari berbagai-bagai negeri akan bersidang untuk melihat percobaan pil yang telah kau cipta. Dan mereka akan memberikan keputusan. Keputusan apa? Aku akan jual pil itu kepada sebarang kuasa yang menawarkan harga yang paling tinggi. Kami berdua hanya membuat 3 pil saja. Pil itu hanya boleh digunakan dalam 48 jam. Selepas itu, pil itu tidak boleh digunakan lagi. Apa? Mereka mau pil. Mereka sanggup bayar dengan harga yang paling tinggi sekali. Jahanam dengan kuasa pil. Tidak! Pil ini tak seharusnya ditunjukkan pada orang ramai. Pil ini hanya untuk cobaan saja. Kau mesti. Tidak! Tidak, kau kubunuh. Sabar. Kita cipta pil ini untuk panjang umur, bukan untuk bunuh-membunuh. Siapkan persediaan. Kalau gagal, bukan kau berdua saja kubunuh, tapi kaum keluarga kamu semua akan binasa. Aku bos di sini. Yang sebenarnya, akulah bos, Master Bos. Ramuan pil itu semua dalam otak aku. Jikalau aku mati, ramuan itu mati bersama.
Tera? Ya. Ada orang jumpa. Siapa bos? Boleh jalan sama dia. 10 tahun aku dalam penjara tak ada orang nak tengok. Sekarang aku dah keluar, baru orang nak jumpa sama aku. Jangan marah-marah. Ini ada peluang baik. Mari. Tengok gambar, perhatikan betul. Muka kau sama dengan muka doktormu. Sebab itu aku pilih kau. Kau paham bukan? Bagus. Perwakilan seluruh dunia telah datang ke tempat kita untuk berbincang. Lekas jalankan plan kita. Ini gambar Dr. Noh. Make up betul-betul. Jangan khawatir, bos. Kau buat tu, Mat, dalam jamban berjam-berjam. Mak mana tahu apa saya buat dalam jamban. Saya mau jadi spy. 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 Oh, spy. Spy, spy. Spy, spy, spy. Bang, bang. Ku ingin jadi spy. Oh, spy. Mengintip semua rahsia. Pistolku panjang melempai. Aku tembak siapa salah, bang, bang. Ku bukan spy sebarang, pandai silat dan karate. Kalaulah musuh datang menyerang, ku cocok macam sate kepau. Oh Batman, oh Superman, ku buat kawan main, main saja. Danger Man, oh Atomen, they are all my friends, yeah!
dia jadi spy bon, oh boy. Aku jadi spy mat bon. Orang panggil aku bon bon. Aku jawab bon 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 bon. Kepau! Bang! Bang! Kepau! Ingin jadi spy, oh spy, mengintip semua rahsia. Pistolku panjang melampai, ku tembak siapa salah, bang bang. Oh Batman, oh Superman, ku buat kawan main-main. Danger Man, oh Atom Man, they are all my friends. Dia jadi spy bon, oh boy. Aku jadi spy mat bon. Orang panggil aku bon bon. Aku jawab bon 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 bon. Bang! Bang! Masuk. Silakan duduk. Please. Saya harap semua wakil-wakil telah membuat persediaan. Karena persidangan ini adalah yang sangat rumit sekali. Dari itu, biarpun beberapa wakil tidak dapat hadir, tapi dengan wakil-wakil yang ada, sudah mencukupi untuk kita menjalankan mesyuarat ini. Dari itu, saya berharap kepada wakil-wakil semua dapat menjalankan mesyuarat ini dengan lancar dan teratur. Dan sekarang, kita akan mulakan mesyuarat ini. Sit down, duduk. Sekarang, kita mulakan. Before you start a meeting, I like to show you my power with your knife. You are really a wonderful magician. Thank you. Ini runingan rahasia. Saya harap segala perundingan kita ini tidak dihebahkan keluar. Before meeting, we must smoke peace pipe first. Oh, silent please. Ya, kita mesti mengikut adatnya. No good. No fire. You can make fire? Ya, tentunya ada. Ini jempol. Yes, good. You take mine. Oh, mana bisa? Mahal ini. Smoke. Dr. Tempe, kita layankan kemahuannya. Kasih pipe itu sama Kang Kucai. Ya. Kang Kucai. Yes, lalu. In my land, all people smoke pipe. Ya, ya, ya. Be strong and brave like me. You magic man. Ya. Eat knife, no good. Jadi, Tose. Smoke pipe. You'll be strong. Oh, that strong. Kasih pipe tu sama orang lain, Mr. Pivito. Lekas sikit. Kita nak jalankan mesyuarat ni. You no strong. Tidak. Tidak. Aku tidak setuju. Bil berkuasa ini dituntunkan kepada semua para politik. Kerana ini adalah rahsia kita. Kau diam. Berapa lamakah kita mesti dikurung kerana bil ajaib ini? Walaupun pil ini berkuasa 48 jam, kita mesti tunjuk buktinya. Barulah kita dapat dibebaskan. Suka hati, Doktor.
Dokter. Maafkan saya. Tak mengapa. Pipe smell good. Mr. Lauba, dekat sikit Mr. Lauba. Ya, bagus. You no man. Ara, ara apa, chicken. No good. Kita biarkan Lauba. Yang dah berdengung, kita tinggalkan. Kita jalankan mesyuarat. Perkara yang akan kita bincangkan, yang telah lama tuan-tuan tunggu. Kita telah mencipta sejenis pil yang melanjutkan umur. Pendapat yang akan menjadi rebutan kamu semua. Satu pendapat yang akan menggemparkan seluruh dunia. Silent! Pil ini berkuasa. Ia akan menolong semua umat manusia. Siapa yang mendapat pil ini akan mendapat kuasa utama. Many of my men die. My people angry. I want pil to make my people live forever. No. Ana tidak mau itu pil. Ana fikir itu pil untuk perempuan. Ini pil bukanlah untuk perempuan, untuk panjang umur kita. Parah? Tak teraba bene ya? Mau tak teraba bene bangga kaisan lah. Engkau dengar perempuan sejengkau bangun. Oh, biar jika iau, waman jalan yu hongto. Diam. Diam, tuan-tuan. Sabar. Pil itu hanya ada 3 biji saja. Kita jual pil itu kepada sesiapa yang sanggup membelinya dengan harga yang paling mahal sekali. Saya sudah harga jangkiran. Ya, I'm angry. Let's see the pin now. Ya, masih. Diam. Saya akan buat tuan-tuan semua kabel rahsia itu. Sorry, Dokter. Totono? Please, sekarang. Dokter, kami semua sedang menunggu untuk ujian. Jika gagal... Jangan khawatir, aku sedia. Kalau gagal kali ini, kau akan mati.
Good evening. Kepada sekalian yang terhormat, inilah Dr. Ben Krusi yang telah mencipta pil yang ajaib itu. Silent please, silent. Jangan pegang tubuh badan anda lah. Haram. Inilah pil yang dapat saya ciptakan dengan sahabat saya, Dr. No. Selama 10 tahun saya dikurung, inilah 3 biji pil yang dapat saya mengekal dunia di masa hadapan. Sekarang kita mulakan percobaan. Dalam kumpulan ini, siapakah ingin mencobanya? Tidak mendatangkan marbahaya. You? No, I don't want. Oh, mana boleh mati lah. Lu kira. Not me. I don't want to die. Doctor won't kill you. Itu hanya tampak 8 jam saja. Bagus. Pandai sungguh kau berlakon. Well done. Pergi kau dari sini. Biar aku sembunyikan pintu. Bos. Pergi. Thank you. Please, saya tahu salah seorang daripada kamu telah melarikan benda itu. I'm going to prove. To prove you now. Saluran pecah. Jahanam. Yeah, well, fine. I'm going down and I'm gonna fix him. Now I'm gonna fly something out. I'm gonna fix that darn thing. Siren! Hello, control room. My name is Mr. Baskaran. Everything out of order. Tio! Thank you.
nihil. No good. Run slow. Scooter good. Run fast. Bertenang. Jangan susah semua. Dia tidak akan dapat lari kemana-mana. Kerana kawasan ini terkawal dengan rapi. Guard. Buka pintu karang. Kampil. Dia orang kita. Mengapa dia belot? Dia larikan pil itu. Halo, halo. Semua kereta bersedia. Kejar dia sampai dapat. Tekan lekas. Kejar dia sampai dapat. Kereta tu pergi. Calling boss, calling boss, over. Kereta yang dikejar telah hilang, tak dapat dicari, entah ke mana pergi. Ikan. Hear this. Have you read the headline today? Yes, I was about to contact you. This is the formula we have been searching for. Stand by for everything. You must get the pill without pill. Yes, I will pill you. Thank you.
cik, tolong tepi sikit, eh. Tepi, tepi, tepi. Control room here. Bag yang dicari itu telah dapat. Over. Wonderful. Wonderful. Tapi pil itu sudah tak ada. Over. You're full. Cari sampai dapat. Cari sampai dapat. Thank you.
Oh, for whom? For you. Oh, you better don't play fools with me. Halo. Saya tidak lepaskan burung di tangan. Hey, wait. Don't worry. I will give you a chance. Secret power. Kenapa? Apa? Tidak tahu. Mari itu kita kan. Ya pangkat mau ditolong. Sini. Saya belum cari. Masuk. Masuk. Tiap 10 minit, awak makan pil ini, pil apa ni? Awak tak tahu ke? Inilah dia pil family planning. Yang saya tahu, awak belum kahwin. Itulah sebabnya kita mesti menjaga kan, supaya kahwin nanti tak banyak anak. Boleh saya try? Boleh. Wah, saya pun nak cubalah. Cubalah. Ha, tolong tepi sikit. Uncle, inilah surat khabar Cina yang kita cari-cari. Pil yang berkuasa memanjangkan umur manusia telah hilang dari bilik rahsia yang kita cari. Ha, ini dia. Inilah dia. Inilah dia. Nanti. Pil yang hilang cuma 3 biji saja. Oh, boy. Kalaulah kita dapat pil itu, perempuan jambu-jambu akan kejar kita. Perkara ini jangan dirisaukan sangat. Asal ada bayarannya. Itu betul. Nanti. Perkara uang, jangan susahkan. Kita kan ada uang kelab untuk perbelanjaan ini. Okey, kalau begitu, biar saya carikan orang yang boleh jadi spy. Betul. Bagus. Pergi. Okey. Thank you.
banana. Serak saja. Banana. Banana. Nasi hangus? Mana si Amat tu? Amat, lain tidak ingatannya itu asik pistol lah saja. Jalan pistol, makan pistol, berdiri pistol, bangun pistol, kesana pistol, kemari pistol, pistol lah saja. Sampai ke jamban pun bawa pistol. Amin, Amdin. Ah, dia itu jangan dimarahkan sangat, makcik. Dia memang gila pistol. Dengan saya pun dia suruh cari kerja yang pakai pistol. Dia jadi spy. siapa ni? Itulah Mat. Dari kecil sudah angan-angan asyik nak bon kah, ben kah, bon tak tahulah. Sekarang sudah besar asyik nak ke jamban saja. Jangan dia sakit perut tak? Takkan sakit perut hari-hari. Risau hati makcik. Nanti makcik carikan dia doktor. Gila siapa ni. Makcik. Beritahu kau ini sekret rumah aku. Manalah aku tahu. Mak kau kata kau dalam jamban. Aku tarik jamban, jamban turun bawah. Oh, aku terlupa tutup switchnya. Tapi tak mengapa. Kau jangan beritahu orang ini sekret rumah aku. Tidak. Kau datang sini buat apa? Mak, kata kau nak kerja jadi spy. Spy? Sudahlah spy. Baik aku jadi popai. Kau menyusahkan aku lah, Din. Kau ingat tak? Dulu kau suruh aku jadi spy. Mengendap bina orang. Aku kena pukul dengan laki orang tu. Spy. Sudahlah aku tak mau jadi spy. Mak. Kali ini betul. Sepai ada beli sim, kau tahu tak? Pakai pistol. Pakai pistol. Mat, bukan itu saja. Duit pun kau akan dapat, kau tahu tak? Mari kita pergi. Sabarlah. Berapa banyak kau tengok televisyen tu? Yang itu aku tengok channel 8. Yang ini channel 3. Yang ini channel 5. Jadi tak rugi. Bukan itu saja, ini ada lagi satunya. Berkala gambar dia. Kau boleh tengok ni, Channel 14. Ambil. Kau tengok nanti. Nanti aku buka Swiss. Tengok. Kan lebam muka aku, Mat. Tengok. Berkala, Buka baju kau. Buka baju.
Itulah aku kata berkala. Pergi cuci muka kau kat baik. Jangan buka yang itu. Jangan buka. Kau kalau buka yang ini boleh bah satu dunia. Ini. Ini ada satu hadiah. Mama, kamu. Aku takut. Nah, aku pangkau. Makan. Kata kau bah. Aku tuan dia. Tak boleh bah. Tunggu sekejap ya. Aku pakai seluar. Bangunlah. Ke? Orang yang nak jadi spy dah ada dekat sini. Ha? Bangunlah. Stop. Inilah orangnya yang bakal nak menjadi spy kita. Yang nak cari barang itu namanya Mat Bon. Kalau inilah orangnya kita nak jadikan spy, duit kita pun bersepai. Sebelum kita jadikan dia spy, kita cuba dia dulu. Kalau inilah muka, muka saya laki-laki, perempuan tunjang, dia jatuh, belum lagi karate. Inilah orangnya nak jadi spy. Oh boy. Beri dia pakaian dan beg untuk isi barang itu. Jangan lupa senjata. Mari. Silakan. Kalaulah orang ini yang boleh cari pil panjang umur, kita semua boleh hidup lama. Kamu semua, dah balik. Tunggu. Jori. Ya, bos. Mari sini. Hello, Pak. Aku tidak percaya dengan mereka. Jadi? Ikut dia. Baik, bos. Kau cuba kehandalan sebarang daya. Sebab angka kurang percaya. Pergi dekat. Dia nak keluar tu. Okey. Oh, boy. Saja. Oh. Silakan. Mat, kalau kau ada kesusahan, merbahaya, telefon aku. Nombor 00001. Lekas.
Encik. Encik. Minuman, Encik. Jangan bayar, Encik. Jangan bayar. Itu jangan dimarahkan sangat, makcik. Dia memang gila pistol. Dengan saya pun dia suruh cari kerja yang pakai pistol. Dia jadi spy. Siapa ni? Itulah, Mat. Dari kecil sudah angan-angan asyik nak bonka, benka, bon, tak tahulah. Sekarang sudah besar asyik nak kejamban saja. Jangan dia sakit perut, tak? Takkan sakit perut hari-hari. Risau hati makcik. Nanti makcik cari kerja doktor. Ha, ha, ha.
Gila zaman ni. Makcik. Siapa beritahu kau ini sekret rumahku? Manalah aku tahu. Mak kau kata kau dalam jamban. Aku tarik jamban, jamban turun bawah. Oh, aku terlupa tutup switchnya. Tapi tak mengapa. Kau jangan beritahu orang ini sekret rumahku. Tidak. Kau datang sini buat apa? Mak, kata kau nak kerja jadi spy. Spy? Sudahlah, spy. Baik aku jadi popai. Kau menyusahkan akulah, Din. Kau ingat tak? Dulu kau suruh aku jadi spy. Mengendap bini orang. Aku kena pukul dengan laki orang tu. Spy. Sudahlah, aku tak mau jadi spy. Mak. Kali ini betul. Sepai ada belisim, kau tahu tak? Pakai pistol. Pakai pistol. Mak, bukan itu saja. Duit pun kau akan dapat, kau tahu tak? Mari kita pergi. Sabarlah. Berapa banyak kau tengok televisyen tu? Yang itu aku tengok channel 8. Yang ini channel 3. Yang ini channel 5. Jadi tak rugi. Bukan itu saja, ini lagi satunya. Berkala gambar dia. Kau boleh tengok ni, Channel 14. Ambil. Kau tengok nanti. Nanti aku buka Swiss. Tengok. Kan lebam muka aku, Mat. Tengok. Berkala, Buka baju kau. Buka baju. Itulah aku kata berkala. Pergi cuci muka kau dekat baik. Yang buka. Jangan buka yang itu. Jangan buka. Kau kalau buka yang ini boleh bah satu dunia. Ini. Ini ada satu hadiah. Mama, kamu. Takut. Nah. Aku pangkau, makan. Kata kau bah. Aku tuan dia, tak boleh bah. Tunggu sekejap ya, aku pakai seluar. Bangunlah. Ke? Orang yang nak jadi spy dah ada dekat sini. Bangunlah. Stop. Inilah orangnya yang bakal nak menjadi spy kita. Yang nak cari barang itu namanya Matt Bond. Kalau inilah orangnya kita nak jadikan spy, duit kita pun bersepai. Sebelum kita jadikan dia spy, kita cuba dia dulu. Kalau inilah muka, bukan saya laki-laki. Perempuan tunjang, dia jatuh. Belum lagi karate. Inilah orang yang nak jadi spy. Oh boy. Beri dia pakaian dan beg untuk isi barang itu. Jangan lupa senjata. Mari, silakan. Kalaulah orang ini yang boleh cari pil panjang umur, kita semua boleh hidup lama. Kamu semua, jangan balik. Tunggu. Jory. Ya, bos. Mari sini. Pak.
Aku tidak percaya dengan mereka. Jadi? Ikut dia. Baik, bos. Kau cuba kehandalan sebarang daya. Sebab, Uncle kurang percaya. Pikirkan, dia nak keluar tu. Okey. Oh, boy. Saja. Oh. Silakan. Mat. Kalau kau ada kesusahan, berbahaya, telefon aku. Nombor 00001. Jangan bayar, Encik. Jangan bayar. Thank you.
Mari masuk. Tunggu sana, saya salin ya. Naikkan plate situ. Ha, yalah. Minum sikit. Terima kasih. Tu kacang, keras sikitlah. Nah, minum air ni. Calling boss, Mat Bon telah ditangkap. Ada bersama dengan kami.
Sorry. Calling bos. Calling bos. Mak Bon telah terlepas. Mali, mali sini. Teksi itu tipu aku lah. Kasih balik loket gua. Sini. Biar aku drive. Okey. Jangan laju-laju ya. Ya. Apa salah lu tengok gua lu lari? Pasal aku tak kenal, aku tak tahu kau siapa. Gua tahu lu siapa. Oh, jadi kau tahu aku? Sorry. Come in. Boss. Bodoh. Stupid. Macam ini ada spy. Balik kampung jual tapai lagi bagus. Mana gambar? Cocok. You wanted. Hari. Kau berambus. Kau cecit. Mana cocok? Ah, tak apalah. Bilang sama cocok, cari orang ini sampai dapat. Ini dia barangnya. Sudah, aku tak mau jadi spy. Semua orang kejar aku. Dia nak bunuh aku. Itu aku tak peduli. Aku mau itu barang. Deng. Ya, bos. Apa barang yang suruh aku jadi ini? Aku tak tahu. Aku mau pil panjang umur lah. Oh, pil itu. Senanglah. Anggap jangan susah. Barang itu mesti boleh dapat. Mari. Mat. Kau nak jadi spy, kau mesti cari barang tu sampai dapat. Apa aku nak cari? Semua orang kerja aku. Kau mesti sembunyi. Siapa ada bawa beg putih, kau rampas. Dalam beg putih okay, tu... Okey. Siapa ada bawa beg putih, aku rampas. Beg ini kau ambil. Dalam ni ada senjata. Aku tahu. Senjata ni bila aku tembak rumah semua roboh. Orang marah aku. Aku nak jadi spy baik, bukan spy jahat. Oh, boy. Entahlah, Mat. Okey. Nanti, jangan tembak dia. Kita tangkap dia hidup-hidup. Tidak!
penyuci jamban rupanya. Kau tolong aku? Sebab gua suka lu. Oh. Lebih baik lu tinggalkan tempat ini. Ini tiket untuk lu. Eh, ini tiket kapal terbang? Yalah. Lekas. Kasih aku, Pak. Oh no, itu untuk lu lah. Oh, lu kasih gua bawa steering kecil dah. Postcard, medicine, postcard, postcard, jen, jen, postcard, medicine, postcard. Ha? Eh, Nana, mari. Postcard, jen. Ha? Marilah saya mau beli banyak. Baik, baik. Postcard, jen, postcard. Ada, 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 ada,
Ayo, Pak. Ayo, Pak. Roket, 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 roket. Ah. Eh, kosong tak ada orang. Kau terbang ni, aku seorang aje. Eh, ada tolong, tolong. Saya tak sampai baju ni hanggar dah. Muka saya lah. Eh, mana? Who are you? I'm a spy. I want the pills, and you alive. Oh, my fruit. What? Fruits? Bro, aku sakit. Bagi cara, aku nak melepas. Okay. Nanti, ya? Langit turun. Aku bukan turun dari kayangan. Gua malu jadi gua pecip. Aku cip. Yalah. What you want? One button.
You don't want me? Oh, right. Yeah, I'll bring that man here. Hey, mari. Jangan terbalikkan. Jatuh. Asyik jatuh ini kereta. Jangan. Kalau kita terbalikkan kereta orang, nanti orang terbalikkan kereta kita. Halo, bos. Bos, plan kita berjaya. Mat Bon ada di sini. Jangan makan pil ni. Kemarin aku makan, badan semua keluar asap. Aku ada pil ni. Inilah dia orang yang kucari. Bang. Gad. Kepung Mat Bon jangan sampai terlepas. Tapi jangan gunakan senjata api tahu. Eh? Apa hal ni? Ini orang datang dari bulan. Halo? Halo? Hello? Hey, tolong! Hey, tolong!
aku dah kasih tahu. Kalau kau tak dapat tu barang, kau kena bayar double dengan aku. Uncle jangan susah, barang itu mesti di tangan spy. Apa kita. Spy yang kau cari? Spy? Bahasa spy? Hello, Uncle sini. Ah, siapa? Ah, Mat Bon? Ah, oh boy. Ha, ah, kat mana kau sekarang? Ah, ya, apa kabar? Ah, betul. Nanti saya bawa kawan-kawan saya semua. Ha. Tentu aku dah dibunuhnya. Hey, tapi bagaimana kau tahu aku ada di mana-mana? Lu ingat tak lu ada makan kek kat rumah gua? Ha, ya? Ha, dalam kek tu gua ada taruh transistor radio. Oh, patutlah sedap. Eh, tapi bagaimana nak keluarkan? Nantilah. Bekas, potong jalan itu. Lu ada simpan pil yang keluar asap. Oh, pil itu. Pil itu aku dah buang. Di mana lu buang pil itu? Kalau kau mau, keluarkan radio yang ada dalam perut aku. Okey. Eh? Pil itu bahaya. Bila aku makan pil itu, badan aku keluar asap. Aku lekas buang mesti di sana. Tidak binasa kau. Hanya tinggal 8 menit. Lekas, tidak ada masa lagi. Jangan beritahu. Oh boy, engkau ada kontrak sama aku. Hey. Aku tidak pilih itu. Boy ada kontrak. Jangan mengaruh dah. Ya dah. Ya, anda mau itu Phil. Ya, mana dia mana itu Phil. Anda mau dah cepat. Nanti, berkenan. Sabar. Mana boleh sabar. Kami orang tua yang hampir mati. Kamilah yang berhak pil itu supaya boleh hidup lebih lama lagi. Ya. Yo guy, where is the pill? I want it. Lekas, beritahu, di mana pil itu? Are pagal, kahan itu pil kya? Ya, aku gaji kau untuk menjadi spy aku. Mana pil itu? Apa ni semua? Mana pil itu? Mana itu pil lah, lekas lah. Come on, talk. Pil. Aku lupa. Aku makan
Aku makan satu. Lagi dua mana? Dua. Aku buang. Buang? Ha? Ay, sudah buang. Kau buang tangkai nyamuk begitu orang ya? Beritahu aku di mana kau buang. Kalau tidak kau akan mati. Mati. Aku buang. Aku buang. Sorry Aden, tak ada nasib. Aku fikir jadi spy dapat duit banyak. Kita boleh joli sama-sama. Sekarang spy dah spy. Kau bijak man, jangan putus asa. Aku minta saja jadi spy. Itu pasal orang panggil aku Mat Dek Zuku. Cuba kau ingat betul-betul, Mat. Di mana pilih itu kau buang, ha? Ke atas agaknya. Mari kita cari. Tegas. Siapa dia tu? Itulah orangnya yang saya tugaskan suruh mengintip Mak Bon. Tapi dia pakai perempuan, saya tak tahulah. Hei, ini dia! Ini dia! Tahun masa tersia-sia. Bodoh. Tempo kuasa pil ini telah habis. Kekal. Jangan bunuh dia. Dia tak tahu apa-apa.